Kita saksikan selanjutnya dari Jatim melakukan sahab terima pendek sekali bola itu naik itu yuk dari Jatim melakukan sahab terima berpura dikembalikan ke Jatim dikepek-kepek begini sampai tidak dapat diraih bola maka berbola dua sama kedudukan skor dari berbola melakukan lambung bola bagus sekali angkat tinggi dari Kevin kemas oleh sudut 8 ke sektor belakang apa yang terjadi bola tidak dapat diselamatkan oleh berbola maka overball berubah kedudukan skor 3 terima oleh berbola umpan pojok semes keras sekali bola sampai waktu kandang dia jatuh terpelating dapat bola apa yang terjadi tidak dapat dikembalikan digalankan purna untuk itu overball ya kedudukan saya berubah untuk berbola berbola melakukan seru angka tinggi dari Kevin dikembalikan ke berbola umpan pojok cepat dengan berbola apa yang terjadi bola dapat diterima dengan sempurna oleh Kevin dikembalikan sayangkan das bola undun dari nomor 3 kemesannya pendek sekali untuk naik skor 4 yuk dari perbola melakukan show lambung bola berusaha cuma dari belakang apa yang terjadi saudara-saudara masuk di 3 dan begitu saja maka overball 4 sama kedudukan skor Kevin melakukan show lambung bola bagus sekali umpan pojok cemas saudara-saudara di titik bulu begitu saja lunak terima oleh berbola cemas oleh Kevin diterima dengan sempurna oleh berbola apa yang terjadi di benjam tidak dapat dijebolkan oleh berbola maka berubah kedudukan skor untuk Kevin menjadi 5-4 gol dari Kevin melakukan shot terima bola dari berbola semua dengan keras apa yang terjadi dikembalikan dengan sempurna angkat ini sampai jatuh sempurna saudara tidak dapat meraih bola dari sempurna jatuh dari sedikit itu yang kedudukan sekor dari Kevin umpan pojok semas dari berbola bola dapat selamatkan oleh Kevin dikembalikan ke sektor belakang berbola musuh apa terjadi semak di kemungkinannya tidak dapat diraih dalam hubungan ada pilihan tiga maka overball 5 jadi kita yuk untuk terjela yuk lambung bola bagus sekali angka tinggi dari Kevin semak dengan keras bola dapat selamatkan oleh berbola pokok dengan keras tidak dapat dibendung oleh 7-7 sebesar dari berbola maka naik kedudukan ke 6 untuk berbola yuk berbola melakukan show bagus sekali bola angkat tinggi dari Kevin apa yang terjadi pokok dengan keras saudara-saudara tidak dapat diselamatkan bola oleh berbola pendek sekali maka overball yuk dari Kevin melakukan show terima oleh berbola semes dengan keras jauh melebar betul-betul naik lagi juga skor dari Kevin tadi 8-6 saudara-saudara Kevin melakukan shot terima oleh berbola sudah dari bola masuk bola terlatih bola dapat diselamatkan oleh Kevin dikembalikan ke berbola berbola masuk bola dikembalikan ke Kevin Kevin berbola apa yang terjadi coba diangkat
saudara saudara tidak dapat dibendung tenaga dari kami masuk bersih kota kasih untuk itu naik kedudukan cekor menjadi 9. Aduh sayang sekali setelah terlalu keras melebar maka overall berubah skor itu secara 7-9. Yuk pergerakan lawan full. Aduh benar bagus sekali. Diterima dengan Kevin yang sempurna. Semis nah, masuk saudara-saudara. Tidak dapat dijangkau oleh sekerbatan dan terkira untuk di overball 10 kedudukan skor Kevin melakukan kill. Yuk lambung bola dari Kevin. Terima oleh terkira. Untung tengok sebagian kas saudara-saudara. Apa yang terjadi bola dapat selamatkan oleh Kevin dipukul keras di belakang tetapi apa yang terjadi bola melebar sekali untuk overball. Yuk kedudukan skor berubah 8 untuk terbola melawan 10. Dan bola sekali ya, ditipu begitu saja tidak dapat diselamatkan bola oleh keeper depan dari terbola overball. Yuk 11-8. Hei bola. Yo, 11-8 dari Kevin melakukan show. Terima bola, angkat diri dari bola, semes dengan keras. Tetapi apa yang terjadi? Bola dapat diselamatkan oleh Kevin dikembalikan ke Kepala. Bola, untuk dia coba dengan saudara-saudara, kan tidak menyeberang. Untuk itu naik kedudukan skor dari Kevin menjadi 12-8. Lihat bola dapat diterima dengan sempurna oleh Kepala dikembalikan begitu saja lunak terima oleh Kevin. Coba dari belakang masuk bola. Apa yang terjadi? Ternyata melenceng penerimaan bola dari Kepala untuk itu berubah lagi kedudukan juga untuk Kevin 13-8. Yuk Kevin melakukan gol. Lambung bola bagus sekali. Terima oleh Kepala angkat diri semes dari belakang. Apa yang terjadi? Bola dapat selamatkan lagi oleh Kevin dikembalikan ke sektor belakang berbola oleh bola. Lintas saja semes dari belakang. Sekali juga terjangkau sektor tengah kubur 3. Bola pendek sekali itu overball 9 kedudukan skor dari Kepala. Yo. Kepala akan melakukan show. Bolanya lambung bola bagus sekali. Aduh melenceng melebar keluar itu overball lagi ke Kevin 14 kedudukan skor lawan 8. Yuk Kevin 8 show. Terima perkara angkat tinggi itu dengan begitu saja kembalikan bola oleh cuma oleh Kevin meceng. Saya tahu meceng dari Kevin itu overball 10-14 kedudukan skor dari Kepala akan melakukan gol. Terima oleh Kevin kedua kalinya. Tiga kali kembalikan ke sektor belakang. Apa yang terjadi? Semesan belakang oleh Kepala tetapi melenceng. Semesan dari Kepala itu overball. Kevin akan melakukan skor 15-10. Lambu bola bagus sekali. Terima oleh Kepala angkat ini. Semes dengan keras. Aku tak kubur dua semesan yang begitu berat sekali tidak dapat diterima dan dikuasai oleh Kevin itu overball. Jadi kedudukan skor berubah untuk Kepala. Yuk Kepala melakukan set. Terima oleh Kevin umpan pecah. Cuma dengan keras saudara-saudara. Apa yang terjadi bola masuk di tiga kedudukan saja oleh sektor belakang dengan Kepala. Maka overball 16 kedudukan skor Kevin akan melakukan set. Yuk, lambung bola bagus sekali. Aduh, jauh sekali gak? Risetnya melebar. Skor naik berubah kedudukan untuk berbola 12-16. Ya, bola diterima dengan sempurna. Semua dari belakang melebar. Semesan dari Kevin. Untuk itu naik kedudukan skor berbola 13. Yuk, berbola 13. Lambung bola bagus sekali.
angkat tinggi dari Kevin. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bola dapat selamatkan oleh Perbora, dikembalikan ke sektor belakang. Ya, Kevin masih bola, umpan semua dengan keras. Tidak dapat dijangka oleh sektor belakang dari Perbora, melenceng. Motor ball, kedudukan sudah berubah untuk Kevin 17. Bagus sekali bola, angkat tinggi, pukul dengan keras. Begitu penerimaan kurang begitu cermat dari sektor belakang Kevin melenceng. Motor ball, skor berubah untuk Perbora. Yuk Perbora akan melakukan selamun bola, bagus sekali angkat tinggi dari Kevin. Cuma terpaku itu kedua-dua kakinya tidak dapat meraih bola, maka naik kedudukan skor untuk Kevin 18-14. Saudara-saudara, lihat Perbora masuk bola, angkat tinggi. Akurat sekali semester tujuh tidak dapat dibendung oleh Kevin. Masuk bola, untuk itu berubah kedudukan skor 15-18 dari Perbora akan melakukan shoot. Yuk kita saksikan untuk selanjutnya dari Perbora akan melakukan shoot di kedudukan skor 15-18. Lalu bola bagus sekali, pendek sekali sebesarnya, tidak menyeberang untuk open ball 19-19. Saudara-saudara, dari Kevin melakukan shoot, terima oleh Perbora. Kedua-duanya tidak dapat meraih bola, was-was jadinya. Angkat tinggi bola 20. Ya, dari Kevin melakukan shoot, terima oleh Perbora, dikembalikan ke sektor belakang. Apa yang terjadi? Bola kedua kalinya tidak dapat dikembalikan dengan sempurna oleh Kevin untuk itu. Open ball, Perbora akan melaporkan dengan kedudukan skor 16-20. Yuk, lamun bola bagus sekali, terima oleh Kevin. Umpan pendek, sudah dengan keras dibendung, melebar bola. Untuk itu open ball 21-16. Kevin akan melakukan shoot. Yuk, lamun bola bagus sekali, angkat tinggi lagi Perbora, dikembalikan ke sektor belakang. Ya, tidak dapat diraih oleh punggung 3, terlalu jauh bola. Maka dari itu open ball. Ya, dari Perbora akan melakukan shoot dengan kedudukan skor berubah. Yuk, bagaimana saudara-saudara? Perbora melakukan shoot, terima oleh Kevin. Umpan cepat diangkat, digandoli netnya. Netnya digandoli, tidak diperbolehkan. Maka naik kedudukan skor untuk Perbora menjadi 16-20. Ya, dari Perbora akan melakukan shoot, terima oleh Kevin. Umpan pojok sudah begitu saja dengan sudah kita tidak dapat selamatkan oleh Perbora. Kemenangan di titik 8. Yuk, maka naik lagi kedudukan skor untuk Perbora. Lambung bola bagus sekali, diterima oleh Kevin, dikembalikan dengan sempurna. Apa yang terjadi? Pukul dengan keras dibendung, melebar bola dari Kevin, tidak dapat diselamatkan. 20, kedudukan skor 21. Ya, tempat diminta dari klub putri Kevin, skor 21. Ya, lambung bola bagus sekali, angkat tinggi bola. Tipu-tipu saja dengan lima, tetapi apa yang terjadi? Lalu diselamatkan di kedalaman ke Kevin 4-7. Tipu-tipu netnya digandoli, kena sentuh tangan, tidak diperbolehkan. 2-1 sama kedua dia. Angkat tinggi bola, umpan, nah, dikembalikan dengan sempurna. Terima lagi, bergerak cepat, tipu lagi. Apa yang terjadi? Melebar pemain bola dari Kevin, tidak dapat diselamatkan bola. Selamat tinggal, kedudukan skor 2-2-2-1. Perbora kabupaten Kul. Bola dikuasai oleh Kevin, dikembalikan dengan sempurna. Dikembalikan lagi Kevin, melebar bola. Umpan juga, tetapi melebar bola sebesar dari kubur 5 Kevin. Untuk itu berubah peringatan pertama. Ya, 2-3, 2-1, Perbora melakukan gol. Waduh, jauh sekali melebar.
Kucurku sama-sama skor 2-3 sama. Yuk dari Kevin lakukan ke ambil bola angkat tiba di pertengahan. Sudah sudah tidak dapat dikembalikan sampai jatuh terbanting menerima bola punggung 7. Peringatan terakhir. Yuk perkembangan ke ambil bola. Apa yang terjadi? Bola dapat selamatkan dikembalikan ke kejar belakang. Terbelang lebih bola empat pada tidak boleh sebenarnya lagi. Ternyata setiap kedua diselesaikan.